Hai, makan, 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 makan. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okay, so masih belum lewat untuk Wajah nak ucap dekat korang selamat PKP 3.0 pada korang semua guys. Okay, so hari ni hari Isnin guys. Isnin bersama dengan 31 hari bulan 5 tahun 2021 guys. Okay, so besok kita dah kena PKP kan. Jadi Wajah sentar kat kedai ni. Hari ni masih on lagi. Besok tak boleh buka kan. So Wajah nak tunaikan ada permintaan daripada korang guys. Yang korang tengok kan, korang minta Wajah share kan review pancang legend. Okay, Ini dia yang Wajah gunakan pancang legend ni guys. Pancang legend ni yang korang minta Wajah review kan dia. So hari ni Wajah nak berkongsi dengan korang kan. Pancang ni memang dalam Malaysia ada 5 je guys. Untuk pengetahuan korang, dalam Malaysia dia ada 5. Yang buat ni member Wajah. Wajah pun dah lose contact dengan dia. Sebab waktu layan air tawar tu tahun Wajah main 2002. Kenal dia pun kat kolam. Dia buat benda ni lebih kurang tahun 2004 ke 2005 macam tu lah dia buat kan. Dia buat kan. Biar Wajah cerita sejarah sikit kan. Jadi orang kata kontraktor untuk TMB, nama dia Rasni. Wajah kenal dia, nama dia Rasni kan. Lepas tu dah lose contact lah guys. Kalau dia tengok benda ni, agak-agak dia boleh WhatsApp balik Wajah kan. Okay, dia tercetus je benda ni, yang dia buat benda ni sebab apa. Wajah ada 5 orang lah geng yang kaki bangau lah main waktu main kolam main tawar. Bangau tau, bangau ha. Bila dah bangau tu kan, macam-macam lah. Asyik tengok orang gasak je. Jadi satu hari tu Wajah bagi tahu kan, yang member Wajah Sedas ni kan, boleh tak kau dapatkan aku belangkas. Aku nak cuba buat minyak belangkas kan. Dia pendekkan cerita. Jadi bila dia pergi menjaring dapat belangkas, dia bagi Wajah dapat buat minyak belangkas. Lepas tu panggil baliknya 5 orang ni, geng-geng ni, test satu-satu pelet pakai nombor berapa dengan minyak yang Wajah buat tu kan. Akhirnya alhamdulillah menjadi dengan izin Allah menggasak. Jadi pergi kolam mana pun gasak rohu kan. Jadi dia buatkan benda ni, dia bagi. Dia tak jual. Sedangkan benda ni kalau korang tengok kan, yang korang bila boleh buat, korang boleh buat duit kan. Sebab benda ni unik. Yang seronoknya, yang kembang bontuk Wajah, bila pergi mana kolam orang akan tengok benda ni. Ketika itulah. Sebab apa, benda ni dia cukup luar biasa lah kan. Benda ni dia boleh hijas. Boleh hijas yang benda ni. Dia semua dia pakai stainless steel. Okay, dah ketat dah benda ni. Ni bukan, ini skru ni Wajah yang letak. Sebab asal benda ni dia pipe macam ni. Mungkin masa tu welding tak kuat, pancang dekat tepi kolam, ikan rembat, dia tercicir dalam kolam. Jadi Wajah nak cek spare part tak ada kan. Wajah pergi bengkel lah, nampak skru dekat bengkel sepupu, ambil buat just welding lah. Janji boleh pegang untuk kita ketat yang benda ni kan. Jadi dia beli macam tu kan, korang tengok kan. Okay, dia ni boleh adjust. Dia memang kreatif lah guys kan. Jadi sekarang untuk memudahkan korang kan. Okay, apa besi yang dia gunakan? Satu pipe ni dan batu batang stainless steel yang ni, yang halus ni, yang macam dawai ni kan. Lepas tu yang ni dia punya ni jenis macam pipe dia juga stainless steel, kau nampak lubang. Okay, dia guna dekat sini untuk jadi bahan pemusing dan juga dekat sini, nampak tak tengah ni. Jadi bila dekat sini dia boleh masukkan batang ni. Jadi batang ni boleh laras dengan kita boleh nakkan dia apa ni, yang boleh
buka tutup kan. Dah ketat lah guys, pasal aku ikan satu. Tarik buat jasmeran, hut dan makan dari bengkok kat sini kan. Jadi, okey, memudahkan kerja korang kalau korang nak cuba buat benda ni, buat jas kongsi kan. Jadi buat jas ada tape kat sini. Kan. Buat jas ada tape lagi untuk memudahkan korang guys. Memudahkan korang punya kerja. Okey. Pipe ni kita tengok ukuran dia berapa inci kan. Buat jam ambil mm lah senang kan. Lebih kurang dia punya ukuran dia 10, 20, 30, 37 guys. Ni kan dia punya ni kan. Lebih kurang 37. Mana dia punya size pipe dia. Okey, panjang dia. Panjang dia buat just cuba ni. Okey. Panjang dia ni 9 inci. Maknanya 9 inci guys. Panjang dia ni 9 inci. Ya, 9 inci kan. Okey, 9 inci. Lagi apa lagi? Okey, besi yang tengah ni yang mati ni. Dia boleh keluar benda ni. Benda ni pun dah bengkok, dah payah buat je nak keluarkan. Patut boleh tarik keluar kan? Okey, tak apa. Dia tak boleh keluar pun tak apa. Janji korang kat sini bila buat jas ukur kan tu, korang boleh dapat lah kan. Okey, kita ambil yang ni. Yang ni yang mati dekat sini kan. Ha, yang ni jenis mati ni. Berapa panjang dia? Kita ukur. Dua belas inci guys. Ha, maknanya yang ni yang buat dia tunjuk ni, okey, yang ni direct ni 12 inci panjang. Okey, lepas tu ni yang pipe ni, kau nampak tak pipe yang ni, ini sampai sini kan, yang untuk masukkan besi solid ni kat dalam ni, kita ukur berapa panjang. Tujuh inci guys. Maknanya ini kan, daripada sini sampai ke sini 7 inci. Ha, 7 inci kan. Lepas tu dia akan buat lubang dia kat tengah untuk letak ni skru. Ada satu skru kan, nampak skru ni, satu skru kan. Ha, dia lubangkan supaya skru ni nanti pemegang dia boleh pegang besi yang panjang ni. Okay, so kita tengok besi yang panjang ni guys. Besi yang panjang ni kan, berapa dia punya inci dia? 25 inci guys. 25 inci maknanya daripada sini sampai sini lah kan. 25 inci. Jadi dia ni boleh laras lah. Okay. So lagi yang ni, yang besi pendek ni. Besi pendek ni kan. Besi pendek ni yang untuk boleh adjust dia ni, boleh turun berapa darjah kita nak. Dia panjang dia 7 inci. 7 inci makna yang ni kan, ini sampai sini 7 inci. Jadi kan, tapi dia ada lagi buat macam ni guys. Dia buat macam D masukkan dalam ni, so tepi ni dia tebuk, nampak tak, dia tebuk kan. Jadi dapat macam tu, korang tengok kan. Tu kat dalam dia, nampak tak. Jadi benda ni boleh hecas berapa darjah yang korang nak. Bila duduk macam tu, bila kita pacak kan, agak nak 90 darjah boleh, 75 boleh, 45 boleh, berapa darjah boleh kan benda ni kan. Dia main ni lah, boleh hecas tempat ni, nampak tak. Jadi mudah lah untuk korang kan. Okay, jadi okay, yang dekat sini guys. Ni nampak ni. Tu makna pipe ni dia belah, lepas tu dia masukkan pipe yang kecil ni dulu. Pipe yang kecil ni, yang ni, yang tempat pemegang ni kan. Pipe ni dia masuk kat sini untuk dia pegang benda ni. Bila dia dah masuk kat situ kan, benda ni yang boleh main. Sebab apa, dia mati kan. Kalau korang tengok kat sini kan, nampak tak bentuk dia. Okey, ni pipe dia kan. Pipe dia lebih kurang, dia punya pipe tu kan 20 mm. Yang ni kau ambil 20 mm, letak kat dalam tu. Makna potong ni dulu,
potong ni, lepas tu dia dapat dia masuk orang kata suku lah, bukan setengah. Kau boleh nampak dekat tu kan. Kat dalam tu kan. Dalam tu kan. Jadi suku lepas kat pipe tu dia letak dia letak yang ni. Yang ni bila dia letak dia masuk kat pipe tu kan, yang batang solid ni yang kecil ni kan. Dia masuk lepas tu dia mati yang kat tepi dia. Jadi benda tu mesti boleh bergerak kan, nampak? Nampak benda tu kan. Dia boleh bergerak. Dia tak, kalau dia welding habis dia benda tak boleh bergerak kan. Nampak tak smart tak ni? Okey, so ini panjang ni pula, yang ni yang untuk pemegang kan. 2 inci. 2 inci. Jadi mudahlah kau nak pegang kan. Benda ni buat dua. Satu kat sini, satu kat sini. Mak Jami unik, mak ganti pakai dia punya apa bowl kat sini kan. Jadi ini buat dua. Ni panjang ni 2 inci guys. Jadi itu sajalah yang saya nak share, harap dapat membantu korang kan benda ni kan. Ni lah pancang legend dekat dalam Malaysia. Ada 5 je. Jadi Wak Jah harap lepas ni ada member yang buat kan. Korang pun boleh cek makan kan. Korang buat banyak sebab mesti orang nak beli kan. Sebab ramai zaman Wak Jah lagi ramai orang tanya macam ni, tapi member Wak Jah dia tak buat. Dia bagi yang dekat kita, geng-geng yang bangau. 5 orang. Jadi tu pasal Wak Jah cakap dalam Malaysia dia ada 5 je benda ni kan. Nampak sampai sekarang Wak Jah simpan. Road kalau Wak Jah tertinggal Wak Jah tak kisah, tapi jangan pancang ni sebab dia kenangan. Kenangan kan, daripada seorang kawan kan, sahabat lah dia kata kan. Lambai lose contact guys. Okay, so itu je guys yang Wak Jah nak kongsikan dengan korang. Waktu PKP ni mana tahu korang ada bengkel kan, korang tak ada buat apa kan. Jadi korang boleh lah buat benda ni. Okay, sampai kita jumpa lagi guys di konten yang lain pula kan. Akhir kata daripada Wak Jah, majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Ingat, masuk kolam bangau tu confirm dapat seekor tu nasib. Kalau menggasak tu champion guys. Jadilah seorang pemancing yang profesional. Profesional dari segi akhlak ni, okay. Okay, jadi yang ni korang dah tengok sesi ni, yang ni korang okay, dah boleh tutup lah video. Jadi Wak Jah nak sambung lepas ni, baca komen tu korang guys. Yang ada 3 lagi Wak Jah tak baca komen kan. Jadi nanti biarkan lama-lama kan, dia basi pula. Korang dah tutup dah lama tengok Wak Jah baca komen, okay. Okay guys, itu je. Akhirnya you are the champion. Okay guys, Wak Jah nak bacakan berapa komen yang ada. 1, 2, 3, 4. Empat lah. First kali daripada apa, kalau kau tengok Tuan Presiden Wak Jah lagu PKP, Wak Jah bacakan komen ni orang dulu untuk korang guys. Okay, yang pertamanya datangnya daripada Alimin Osman, anak Jati Port Klang. Assalamualaikum kepada Wak Jah sekeluarga. Waalaikumsalam tim JG Coaster, semua pemancing dan viewer. Tak lupa juga pada saudara Amir Dragon, Tuan Presiden kita. Semoga anda semua sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah selalu. Saya berkesempatan bertemu saudara Amir kat kedai Wak Jah bila saya bertanyakan tentang baju JG Coat. Memang tak dinafikan saudara Amir kita mempunyai bakat dalam seni suara, ditambah lagi beliau boleh bermain alat muzik. Di sini saya mempunyai cadangan. Apa kata saudara Amir kita buat satu video klip muzik yang memaparkan latar belakang kolam pancing berserta aksi pemancing sekali, tak kira ketika menerima strike, putus tali pancing, naikkan ikan sama ada berserta tangguk man atau jack, dan pemancing yang melopong bangau, tak kisahlah kat kolam bangsawan atau kolam puaka. Lah selamat air raya maaf zahir dan batin buat anda semua. Hashtag Tuan Presiden Amir memang serba boleh orangnya. Hashtag dapat jumpa Encik Amir secara bersemuka di samping tumpang sekaki jadi rapper veteran dengan Wak Jah bila dia menyanyi dan main gitar. Ke kedai Wak Jah di petang hari, tak sangka bersua Encik Amir sekali. Memang berbakat dalam muzik dan menyanyi, apa salahnya buat video klip muzik aksi pemancing sekali. Siap pantun panjang dia tulis Alimin je kan.
Kan, okey, memang nanti tunggu pihak PKP tuan. Nanti macam-macam wajangan tuan presiden, ada banyak benda yang kita nak buat kan. Layan 12 semakin menjadi-jadi kesengalannya layan kolam bangsawan, guys. Naya-naya. Bakar, jangan tak bakar. Harap PKP 3.0 ni jangan ada yang bertambah sengal tak dapat manca. Hashtag stay home, stay safe. Hashtag selamat hari raya. Hashtag ciao, hashtag adios daripada Layan 12. FZ Fee Zone, alhamdulillah sedap suara meremang bulu roma. Alif Sazwan Muhammad, macam pernah dengar lagu ni tapi lirik lain. Lagu apa ya? Oh, yang dia cover ni nyanyi lagu PKP tu kan. Lagu Pasrah daripada Damia. Ha, dia cover lagu tu Pak Lodi kan. Okay, Road Podium 123, santai-santai Wak Jas, semangat-semangat Road to 10k subscribe. InsyaAllah tuan, terima kasih banyak-banyak support, InsyaAllah lah kan. Dapat dalam bulan ni pergi 10,000 subscribe pun alhamdulillah. Syah Syah Syah, suara sedap, kalau tak cuba tak tahu, apa-apa pun terbaik. Zulkifli Yahya, the very best parodi terbaik. Ibrahim Mahmud, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wak Jas, selamat hari raya, maaf zahir dan batin, terbaik suara presiden. Boleh jadi artis tu, buat album menyanyi sambil memancing di kolam naga. Hashtag Wak Jas kena selalu bakar tuan presiden tu, biar jadi artis. Hashtag akhirnya you are the champion. Nah, memang tuan, dah ada orang offer dia tu. Sebab dia package semua ada kan. Syah Rizky Channel, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat hari raya Rifiti, maaf Zahid dan Batin. Sama-sama tuan, pada semua sahabat-sahabat pemancing, padu suara tuan presiden. Kiki-kiki Azri Nizam bin Abdul Aziz, assalamualaikum Wak Jas. Waalaikumsalam family dan viewer semua. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah, sentiasa sihat walafiat, berterusan dilimpah rezeki berpanjangan. Mantap Wak Jas, tuan presiden. Ami YouTube channel, please bro. Ha, sekali dah ada, korang subscribe lah guys. Dia punya channel kan, tuan presiden Wak Jas. Nama channel dia Mr. Ami. Hashtag save, hashtag kita jaga kita, hashtag lagu Romai Mata, apa ni, champion. Salamun, salamun, salam raya Wak, maaf zahir dan batin. You the best, tak sangka tuan presiden adalah calon Kai Bahar. Waalaikumsalam. Lestari Idaman, terbaik, hebat tuan presiden. Mancing boleh, nyanyi boleh, terus berkarya. InsyaAllah satu hari jadi penyanyi pula, amin. Oh, dia mendoakan tuan presiden kalau tengok ni kan. Okey ni Lestari Idaman, dia mendoakan tuan. Azli Nizam bin Abdul Aziz Riz. Okey, apa yang mendoakan dari Azli Nizam. Seterusnya Nur Zilati, best Wak Jas. Okey, itu satu part. Okey, yang keduanya Wak Jas ambil daripada hashtag 02 yang last mancing ni kan, tengok kat sini kan. Ha, ni ABC dapat berapa jam baru mancing, 2 jam kena ambush. Okey, sini ada komen dia. Yang pertama datangnya daripada Muhammad Dafiq Afiq. Salam. Eh, salah pula. Samalah macam saya Wak Jas, baru setengah jam beraksi, kolam diarah tutup. Nasib dapat strike seko, apa boleh buat, kita player terpaksa keluar kolam. Betul tuan, kena patuh arahan. Seterusnya datang daripada Alimin Osman. Assalamualaikum kepada Wak Jas keluarga. Waalaikumsalam tim JZ Coaster, semua pemancing dan viewer. Tak lupa pada saudara Arkid yang bermurah hati sponsor Wak Jas untuk memancing bersama di kolam ABC Sea Lion. Sayang sekali meskipun banyak strike diterima namun belum ada rezeki menaikkan ikan kat kolam tersebut. Meskipun rakan sebelah kelihatan dapat menaikkan ikan terutama kerapu, di kolam ini sememangnya kedudukan kolongnya tidak menentu dan berselirat. Malah saya sendiri yang memancing di situ kerap kali terpaksa mengganti perambut baru. Yang paling menyedihkan, kolam terpaksa tutup kerana pihak polis yang membuat rondaan. Alhamdulillah Wak Jas dan Abang Akid sempat kemas barang, kalau tak kena denda 5K. Bukan sahaja bangau berdarah, malah poket boleh hangus rentuh. Hashtag kolong kat situ banyak dah berserigat. Hashtag ikan kat situ pun kuat jilat sampai hilang umpan udang Wak Jas.
Hashtag polis datang yang tak boleh tahan tu. Bersama Abang Akik pergi memancing kolam ABC banyak betul kolong. Tengah syok lah leka mancing polis datang tampau diundang. Ini pantun ke apa? Seterusnya Dani Naim Abdul Hakim. Sampak lagi turun. Janji strike. Laksa mana laksa? Naim. Azhar Ali, alamak, naya-naya, baru nak steam tengok. Tak apa, Akid, next time, next time. Semoga murah rezeki, amin. Dia mendoakan. Seterusnya, Wak Zal, assalamualaikum. Saya hairan, puncak alam Wak Zal. Tak teringin ke nak buka kolam pancing sendiri? Ada tanah buat kolam pancing air masin. Setitik lepas tu, letak ikan bagak-bagak baru best. Alamak, tuan. Seram dengar nak buka kolam ni. Bukan sikit-sikit modal ni, tuan. InsyaAllah lah, mana tahu kan kita maha perancang Allah Ta'ala kan. Kita tak tahu kan. InsyaAllah jugalah. Rosli bin Ujang 8182. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Wajah dan otai-otai pemancing. Semoga semua sihat-sihat selalu. Dia mendoakan korang guys. Rizki Rayyan, salam Wak. Waalaikumsalam. Boleh tak Wak share macam mana Wak buat rambut toyol? Tak, okey. Itu ada tuan kena cari yang Wak Jasmine type je, review. Review, bila review je dia akan keluar semua kan. Macam-macam rambut yang Wak Jasmine share lah kan. Ada kat si dalam tu eh. FZ Fizzone, alhamdulillah ada juga video dari Wak Jah. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Bab, pakai mask elok-elok kalau nak mancing. Syahrudin Syahram, assalamualaikum Wak Jah. Waalaikumsalam. Kolam kena tutup, itu luar biasa Wak. MCO Wak, kena ikut arahan. Cuba lagi Wak, bolehlah Wak bungkus. Stay at home. Jumpa lagi di lain kolam. Muhammad Yusof 126, Wak Jah sewel. Eh, apa? Sewa berapa? Wak Jah sewa berapa? Sewa apa kan? Matthias O'Keefe, nak ikut Wak Jah juga next round. Haha, nak belajar dari siku. Wak Jah bukan siku lah tuan. Mazri Ari, Wak Jah kolam ni kau makan kat sebelah kanan kaunter, kat kincir air dengan depan pintu masuk. Betul tuan, kat situ duduk. Alung Yana, hari Selasa 18.95.2001 lah Wak Jah. Betul, Wak Jah tersalah cakap 19 hari bulan kan. Mana telinga korang, memang champion guys. Azman Shah, Wak Jah muka encem, duit ada, tak nak kahwin dua ke? Tanya je, jangan marah ya, selamat air raya. Ini apa, memang kau darah. Kahwin dua pula yang cakap kan. Nanya mentara guru aku tengok. Azman Shah. Alahai. Gelita 21, first comment, mantap coy. Okey, itu yang kedua Wak Jah bacakan. So, Wak Jah bacakan yang ketiga, lagu tema JZ Code TV kan. Ciptaan teragung daripada Wak Jah ni, Tuan Presiden. Okey, yang pertamanya datang daripada Tono Syahira. Waalaikumsalam. Cantik JC-nya bang. Bila agak-agaknya ya kita boleh jumpa dekat kolam SSG Panamaran? Lepas BPKP lah tuan. Tak sida. Wak Jah masukkan dalam bilik mesyuarat BIBG. Siapa masuk tak tutup pintu ni? Aikal, Aikal. Aikal ke Syawi? Hey. Okey. Masukkan. InsyaAllah nanti Wak Jah suruh Tuan Presiden buat. Yang lain-lain adalah dalam lirik, apa, lirik tu ada. Bangau kumpar berdarah semua ada. Bangau kumpar berdarah dekat kolam puaka. Dark Seeder, suara ke laut tak apa Wak Jah, jangan suara ke kolam je. Ini pun bangkau darah, dia sebut kolam. Angkoi, di mana fishing channel? Baju cantik, siap lagu tema lagi. Terbaiklah Wak Jah, mohon tunjuk ajar sipu. Alamak, Wak Jah bukan sipu. Hasni Mat Nasir Nasir,
Assalamualaikum Wak Jah. Waalaikumsalam. Padu lagu tu Wak. Terima kasih tuan. FZ Fizzone. Mantap Wak. Terbaik. You are the champion. Hashtag Fizzone. Sedang. Lagu best. Layan terbaik sekali-sekala Wak. Apa dah hal? Ibrahim Mahmud. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Wak Jah mantap. Lagu JZ Code TV. Hashtag Wak Jah rap guys. Mantap. Hashtag akhirnya you are the champion. HFZAWR. Wajah bakor darah nyanyi pun tak nak ke? Wajah bakor darah nyanyi ramai-ramai pun jadi sedap. Cuba wajah, cuba dia kata. Cuba. Memang wajah cuba ke kan, tuan. Jaja, boiklah wajah. Ni baru lain dari yang lain. Alif Aziz, padu wajah rap. Ke laut. Hairi Diamond. Masukkan bunyi kompang sikit baru gegar. Betul juga. Cadangan benar tuan. Cadangan benar. Syed, OMG sedap suara sih. Lagu pun sedap. Ish. Best lah Sifu. Nanti nak minta minus one ya. Azrin Nizam bin Abdul Aziz. Mantap mantul champion. Assalamualaikum Wajaz and family. Waalaikumsalam. Semua viewer, semoga semua sihat dan dalam lindungan Allah sentiasa. Dia mendoakan korang guys. Terbaik Wak, terbaik Tuan Presiden Bro Amir. Teruskan berkarya untuk hiburkan kami. Hashtag stay safe. Hashtag kita jaga kita. Hashtag what just. What just? Bro Amir champion. Syah, terhiburlah what just mantap. Fayyad Fairo, terbaik what just. Sore padu, suara padu nak mampus. Tuan Presiden pun baik punya tuning, layan. Kelaut tuan suara Wak Jas. Nur Faiz, mantap Wak Jas dan Tuan Presiden. Kalau ada official video lagi meletup Wak Jas lepas ni. Betul, tunggu dah habis PKP tuan. Ada. Memang dah setting dengan Tuan Presiden. Dia lebih kurang official video tu kelakar-kelakar sikit lah kan. Rosi Syafi'i, wow, sedap lagu tu Wak Jah. Belum masuk studio lagi tu. Pas masuk studio, tambah sedap lagu ni. Tahniah Wak Jah. Amin, teruskan usaha kalian. Alisha Kirana, assalamualaikum. Mantap suara Wak Jah. Lepas ni, boleh jadi penyanyi nombor satu kat Kolam Puaka. Hashtag tangan kebentar, bakor darah. Romoy, assalamualaikum Wak Jah. Waalaikumsalam. Mantap Wak Jah, suara sangat sedap Wak. Kelaut kau kata sedap. Hashtag lagu sudah siap hantar dekat WhatsApp ya Wak. Hashtag mantap. InsyaAllah tuan, insyaAllah. Last punya komen yang Wak Jah nak baca kan. Tuan Presiden pecah pun gelak bila nak rakam suara Wak Jah kan. Dia kan, dia pun tak pening kepala. Wak Jah cakap kau marah je lah aku kan. Tak boleh, tak masuk, tak tempo macam ni lah. Dia pun naik gelak kan. Mungkin dia muda kan. Dia ni wajar cakap wajar tak kisah kan. Tak salah kalau kita berguru dengan orang muda pun kan. Kalau kita sengah kita tak tahu. Macam dia kelebihan dia banyak kan. Okay. My salute tube. Aku terjebak dengan racun santet video wajar. Mentara guru heran. Semua joran dah diasapkan. PKP habis kita pergi Kolam Puaka. Baik tuan. Road Podium 1, 2, 3. Alhamdulillah. Padu-padu masa ni lah sesuai untuk siapkan projek-projek yang tertunda. Harap-harap semua sahabat-sahabat boleh bersabar dengan dugaan yang melanda negara kita. Dan semoga semua dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Dan dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Dia mendoakan kita semua guys. Azman Shah, lagu dah siap, kena buat video klip pula Wak Jah. Buat kat kolam. InsyaAllah. Memang itu perancangan dia tuan. Tunggu habis PKP tuan. InsyaAllah. Ibrahim Mahmud, assalamualaikum. Mantap Wak Jah. Tuan Presiden lagi mantap. Usaha tangga kejayaan Wak Jah. Hashtag akhirnya you are the champion. Betul tuan. InsyaAllah tuan. Awicha, nanya-nanya. Meremang bulu bulu tengkuk ni bila tengok Wak Jah rap. Tiba-tiba je meremang. Apa pun yang terbaik untuk Wak. You are the champion. Hashtag jadi pemancing dah. Jadi YouTuber dah. Sekarang jadi penyanyi. Nizam Black Can, assalamualaikum Wak Jah. Waalaikumsalam. Tak kena bos. Patut buat dandut. Dandut. Dandut pun dandut lah.
Abdul Wahid. Tuan Presiden Wak Jah, baiklah. Kalau apak naya Wak Jah kena ramun. Apak Khalifah, memanglah. Apa pemohon Wak Jah terbaik? Pancing 71, cayalah. Cayalah luar. Ada lagu untuk Jeziko. Hidup jangan selalu kumpau, berusaha tangga kejayaan. Perigi Kebayan, buat lagu joget pun sedap Wak Jah. Mana tahu dapat ikan siakap kalau puneng. Beta KMTG Pak Wak Jah, awak tak buat kolam naga. Kolam naga tuan, seram tuan, modal tinggi. Alif Haziq, padu Wak Jah dah nak 10K, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton, yang subscribe semua. Roy Moy, Assalamualaikum Wak Jah, mantap lagunya, sedap terbaik Wak Jah, hashtag mantap Kasim. Guncaster, hahaha, padu mantap Wak Jah and Tuan Presiden, power. Bentara guru kat rumah tu boleh tahan ke? Oh, dia tergelak-gelak tuan. Dia malam-malam pukul 3, Wak Jah tidur kat ruang tamu. Pukul 3 pagi dia bangun, dia buka TV. Dia buka, dia tengok kan. Lepas tu kikir-kikir gelap. Lepas tu dia tengok Wak Jah buat tutup mata kan. Sekali lagi dia tengok, dia gelap. Dia gelap lah tengok lelaki dia menyanyi ke laut kan. Sampai Tuan Presiden pun gelak, kata dia tak boleh tahan kan. Tak ikut tempo. Serdang, Assalamualaikum Wak, lupa pakai topi sengit. Betul lah tuan, lupa. Muhammad Fazli Jaafar, jangan lupa auto tune Wak. Itulah nantilah Tuan Presiden, nanti dia nak buat pergi ke studio nanti, insyaAllah nanti. Haziq Hamid, baik Wak, makin padu. Nol Zilati, best lagu tu Wak Jah. Arman A. Rahim, Assalamualaikum Wak Jah. Waalaikumsalam, teruskan Wak, you are the champion. Terima kasih bagi semangat tuan. Syah, ini lagu pasti gempak. Oh, terima kasih. Ali King, Road to 10K. Terima kasih tuan. Dunia Iskandar, mantul lagu ni. King Din, Assalamualaikum, teruskan usaha Wak. Lidah kasih lembut, baru asyik. Tak boleh nak kata apa dah, pecah perut gelak. Wak Jah dah jaga kau, mesti pecah perut ni kan. Kelaut Wak Jah kan. Okay, yang last Alimin je. Assalamualaikum kepada Wak Jah, keluarga, tim Jeziko, serta semua pemancing dan viewer, termasuk Encik Amir, Tuan Presiden. Semoga anda semua beroleh kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki di samping, sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah di mana jua anda berada. Ternyata PKP kali ini sangat memerikkan kita semua. Namun bagi saya, apabila melihat komen viewer, mereka sangat terhibur dan bergelak ketawa, termasuk saya sendiri selepas melihat video ni. Tahniah pada Wak Jah kerana telata dan aksi yang mengelikan hati, serta syabas kepada Encik Amir yang menyumbangkan kebolehannya dalam pembikinan video ni. Bagi saya, video ni sangat istimewa berbanding YouTuber lain. Hashtag YouTuber paling special dalam dunia bagi saya. Hashtag yang penting, YouTuber Wak Jah bukan tiru karya orang lain. Hashtag salute to Encik Amir, Tuan Presiden, kerana memberi sumbangan dalam pembikinan video ni. Teruskan kreativiti anda, insyaAllah anda pasti berjaya. Hashtag jenahat kacimun, merah tiger naga dan siakap, ada semua ikan ni dalam kolam, memang mantap. Walaupun menyanyi macam orang bercakap, saya pasti video inilah nanti yang paling meletup, insyaAllah tuan. Terima kasih banyak-banyak kepada korang yang support Jeziko channel kan. Ada juga yang tanya kan, kenapa panggil Amir tu Tuan Presiden kan. Tuan Presiden kan. Okey, untuk Wak Jah cerita sikit lah kan. Okey, dalam grup Wak Jah, dia yang create grup geng-geng mancing kan, dalam grup WhatsApp. Jadi dia seorang je yang paling muda ketika itu, dan dia yang masih belum kahwin. Jadi yang lain semua dah season ni, otai-otai anak dah ada cucu dan sebagainya kan. Jadi cakap, aduk lain kau jadi kepala, kau buat ni, kau lah Tuan Presiden kan. Orang paling muda kan. Itu punca yang panggil Tuan Presiden kan. Okey, apa pun dia kepala okey guys. Jadi Wak Jah minta korang support dia punya video Mr. Amir, sebab nanti InsyaAllah lepas habis PKP nanti Wak Jah ada projek besar dengan dia, nak menghasil konten-konten yang membabitkan kolam. Kat situ ada nanti sedikit hint yang Wak Jah bagi, ada sketsa-sketsa jugalah kan.
Nanti kita akan pakai cameraman guys. Itu je lah yang Wak Jas boleh bagi tahu kat korang. Sikit sebanyak perkembangan akan datang Wak Jas dengan Tuan Passion Wak Jas. Terutama nanti dia semua benda tu akan kat channel dia lah, Mr. Amir. Jadi Wak Jas minta korang like and subscribe lah dia punya channel dia, Mr. Amir kan. Habis PKP insyaAllah guys. Jadi korang doakan lah semoga urusan ni dipermudahkan oleh Allah SWT kan. Jadi korang adalah dapat tengok kan, sekadar menghiburkan hati korang kan. Benda-benda yang kat kolam, apa benda yang berlaku kat kolam, kita akan video kan, insyaAllah. Okay, itu aja guys. Majulah suka memancing untuk kita semua. Akhirnya. Jom ikut sama-sama. You are the champion. Bukan sejalan tapi